Nama saya Mutia Hilmi Sabinendatun dari kelas 10 MIPA 2 akan melakukan praktek pengolahan bahan makanan awetan dari hewani dengan berbahan dasar ayam. Saya akan membuat nugget ayam frozen. Ini semua adalah bahan-bahan yang akan diperlukan. Yang pertama ada daging ayam yang sudah digiling sekitar 500 gram, tepung terigu 3 sendok makan untuk bahan pencelupnya, wortel, bawang bombay, 2 butir telur, sekitar 4 siung bawang putih, bahan penyedap, tepung panir, dan tepung tapioka. Aduk rata. Lalu kita masukkan tepung tapioka sekitar 6 sendok makan. Aduk rata. Lalu kukus kurang lebih 30 menit.